Jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat minta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Menaikkan doa di hadapan Tuhan ibarat membawa kertas MOU kepada Tuhan. Jika Tuhan berkata ya, maka jawaban doa tersebut ibarat kertas MOU yang sudah disetujui. Kedua belah pihak melakukan bagian masing-masing untuk tercapainya apa yang disepakati bisa menjadi kenyataan. Kisah pertempuran Yonatan dan bujangnya melawan bangsa Filistin menunjukkan kuasa kesepakatan yang dahsyat. Kunci keberhasilan mereka terletak pada perkataan bujang pembawa senjatanya. Lakukan niat hatimu itu, sungguh aku sepakat. Jika dua orang sepakat ditambah penyertaan Tuhan, maka tidak ada yang mustahil terjadi. Mengingat besarnya kuasa kesepakatan, mari kita berusaha menjaga agar kesepakatan jangan sampai hilang, dan terutama dari hubungan pribadi Allah dengan Anda.